Sejumlah warga di Pangandaran dikagetkan dengan temuan bangkai penyu berukuran besar di Pantai Karapiak, Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Sabtu, 4 Maret 2023. Agus, warga di sekitar lokasi kejadian, mengatakan, penyu besar itu ditemukan warga di bibir pantai. Warga tidak ada yang berani mengangkat bangkainya karena ukurannya yang memang sangat besar. Warga tak sempat mengevakuasi bangkai penyu tersebut karena saat dicek pada Minggu, 5 Maret 2023, bangkai, namun, waktu tadi, 5 Maret 2023, pagi dicek, bangkai penyu tersebut sudah tidak terlihat lagi di bibir pantai Karapiak karena diduga terbawa ombak. Kata ia, penyu yang terdampar di bibir pantai Karapiak ini, memiliki diameter sekitar 110 cm dan bobot sekitar 1 kuintal lebih. Usianya sekira 70-80 tahun. Sementara itu, dari cerita warga, Pantai Karapiak ini dari dulu dikenal sebagai tempat penyu mencari makan karena pantainya yang berkarang. Hanya saja, aktivitas wisatawan di dekat pantai menghasilkan sampah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!